寒いちちょ、ちょっとなんでこんなに冷たくなって嫌がるですか寒い。 Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Horonim. Oke, di video kali ini, Mimin bakal merangkum keseluruhan cerita dari anime Oda no Muna no Yamo". Anime ini menceritakan seorang siswa bernama Sagara Yoshiharu yang tiba-tiba kembali ke masa lalu tanpa diketahui alasannya, yang mana situasinya saat itu sedang perak. Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah, dan saya juga meminta like-nya sebagai uang parkir. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut di awal scene, kita akan melihat Yoshiharu yang sedang berlari bersama seorang Om-om, tapi tiba-tiba sebuah peluru melesat dan bersarang ke dada Om itu di detek terakhirnya ia pun memberitahu namanya yaitu Toyotomi Hideyoshi yang mana harusnya ia adalah seorang jenderal yang melayani Nobunaga dalam mempersatukan Jepang. Setelah itu ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Di ambang percaya tak percaya, tiba-tiba seorang gadis berkuda muncul dan langsung menyerang pasukan musuh. Tapi tetap saja ia terpojok. Melihat hal itu, Yoshiharu pun tak tinggal diam dan ikut membantu gadis itu dengan menggunakan nada perang yang ia download di HP-nya, hingga membuat mereka semua terkejut. Tapi tiba-tiba HP-nya kehabisan baterai dan situasi menjadi terbalik. Untungnya bantuan datang di saat yang tepat dan mereka berhasil selamat. Ternyata, gadis yang diselamatkan Yoshiharu adalah Oda Nobuna, yang merupakan kepala keluarga Oda. Lalu, Yoshiharu dibawa ke markas Nobuna, oleh salah seorang jenderal bernama Shibata Katsuye. Yang mana menurut pengetahuan Yoshiharu, harusnya Katsuye adalah seorang om-om berjenggot. Singkat cerita, Yoshiharu sudah sampai di markas Nobuna. Di sana juga ada para jenderal lain bernama Niwa Nagahide dan Maeda Toshie. Lalu, Yoshiharu pun memperkenalkan namanya dan memberitahu mereka kalau ia berasal dari masa depan. Namun Nobuna sama sekali tak mempercayai hal itu. Kemudian, Yoshiharu dibawa oleh Toshi ke rumah barunya. Namun secara tiba-tiba, Yoshiharu diculik oleh seorang gadis ninja yang dulu melayani Toyotomi Hideyoshi bernama Hachisuka Goemon. Ia pun memberitahu kalau sekarang ia akan melayani Yoshiharu sebagai pengganti tuannya yang sudah meninggal. Keesokan harinya akan diadakan pertemuan dengan penguasa wilayah sebelah bernama Saito Dosan. Dan disinilah Yoshiharu membuktikan kalau ia berasal dari masa depan, dengan berhasil menebak lokasi pertemuan Nobuna dengan Dosan. Alhasil, mereka pun kaget dibuatnya. Namun, tak sampai di situ saja, saat dalam perjalanan ke tempat pertemuan, Yoshiharu juga berhasil menebak serangan dadakan yang akan dilakukan oleh Dosan. Ia pun meminta Nobuna untuk selalu menyiapkan senapan pasukannya, hingga Dosan pun tak jadi menyerang. Saat sampai di tempat pertemuan, Nobuna langsung meminta Dausan untuk menyerahkan wilayahnya dan beraliansi dengannya. Tentu saja permintaan itu langsung ditolak, lalu Nobuna pun mendeklarasikan perang kepadanya. Untungnya, Yoshiharu bergerak cepat dengan menebak langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Dosan, hingga membuatnya terkejut. Alhasil, Dosan pun mengalah dan menyerahkan wilayahnya di bawah pimpinan Nobuna. Shin berpindah pada Yoshiharu yang sedang berjalan di pasar bersama Katsuyi. Lalu secara kebetulan, mereka bertemu dengan adik Nobuna bernama Nobukatsu yang sedang mengejek kakaknya. Sontak mendengar hal itu, Yoshiharu tak terima lalu memukulnya. Setelah diperlakukan tak sopan, Nobukatsu pun marah dan memerintahkan untuk memenggal kepala Yoshiharu. Berita tersebut sampai didengar oleh Nobuna dan para jenderal lain. Baru Nobuna pun memberikan tugas untuk memaafkan Yoshiharu. Adalah dengan memberi 8000 koku beras dengan 3000 koin perunggu. Yang umumnya dengan uang segitu hanya bisa membeli 4000 koku beras. Tapi tugas itu pun diterima dengan semangat oleh Yoshiharu. Lalu dengan bantuan teman serta pengetahuannya, ia berhasil mengumpulkan banyak emas. Dan malam harinya, banyak kereta pengangkut beras datang, yang jika ditotalkan mencapai 30.000 koku beras. Alhasil, Yoshiharu pun menyelesaikan tugasnya dan tak sampai terjadi konflik berdarah. Di sisi lain, Dousan sedang menahan para pasukan pemberontak yang dipimpin oleh anaknya sendiri bernama Yoshitatsu. Namun satu persatu bangsawan di sana berkhianat dan berpihak pada Yoshitatsu hingga Dousan terpojok. Sedangkan di markas Nobuna, mereka dihidatangi oleh kepala klan Asai bernama Asai Nagamasa. Yang datang untuk mengajak beraliansi dengan Nobuna, yang mana itu adalah kesempatan yang sangat bagus demi menyatukan seluruh Jepang. Tapi dengan syarat Nobuna harus menjadi istrinya. Setelah pertimbangan yang cukup berat, keesokan harinya Nobuna hendak menerima lamaran itu. Saya... Nagamasa Tokke. Namun, pembicaraan langsung dipotong oleh Yoshiharu beserta para jenderal lain yang menolak pernikahan itu, lalu mengusir mereka. Tak lama kemudian, pasukan Dosan datang dengan membawa putrinya untuk diungsikan ke wilayah Nobuna. Mengetahui Dosan yang sedang terpojok, Nobuna langsung memerintahkan pasukan untuk membantunya. Tapi belum selesai perintahnya, Katsuya langsung membuat Nobuna tak sadarkan diri. Hal itu disebabkan karena jika pasukan membantu Dousan, maka musuh yang sedang mengintai mereka akan langsung menyerang karena markas yang sedang kosong. Untuk mengatasi hal ini, Yoshiharu berinisiatif pergi dengan ditemani oleh Goemon serta teman-temannya. Sedangkan Nobuna yang baru tersadar, mendapati Yoshiharu tak ada di sana, dan ternyata pergi untuk menyelamatkan Dosan. Kembali ke Yoshiharu, mereka berhasil bertemu dan akan membawa dosan ke wilayah Nobuna. Tapi sebelum itu, mereka harus bertahan dari serangan hujan panas yang menyerang mereka. Satu persatu pasukan pun gugur, namun akhirnya mereka berhasil menepi. Dan pasukan yang dipimpin oleh Nobuna tiba-tiba datang dan membantu Yoshiharu hingga membuat pasukan musuh mundur. Tapi tak lama kemudian, seorang pengantar pesan memberitahu kalau musuh sudah menyerang kastil di perbatasan wilayah mereka. Mendengar berita itu, Yoshiharu tampak bersemangat, karena peristiwa itu adalah salah satu peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah. Tapi Nobuna yang sudah puncak emosinya, menampak Yoshiharu dan memecatnya, karena sudah bertindak di luar perintahnya. Setelah itu, Nobuna selalu mengunci diri di kamarnya, sedangkan para jenderal dan bangsawan sedang berdebat karena musuh yang semakin mendekat. Lalu, Dosan pun datang dan menyemangati Yoshiharu yang sedang murung. Alhasil, ia pun kembali bersemangat dan memutuskan untuk pergi ke Okehazama bersama Toshiye, Goemon, serta rekan-rekan lain. Dan saat dalam perjalanan, Yoshiharu menjelaskan tujuannya ke Okehazama adalah untuk melakukan serangan dadakan karena pemimpin pasukan musuh yang sedang beristirahat dan tak bisa jauh dari pasukan utama mereka. Lalu secara kebetulan, Yoshiharu bertemu dengan kelompok Nobukatsu yang ingin membantunya. Singkat cerita, mereka sudah sampai di lokasi. Dan benar saja, di sana ada pemimpin pasukan bernama Yoshimoto yang sedang beristirahat. Lalu, Yoshiharu mengutus Nobukatsu serta kelompoknya untuk membuat mereka mabuk. Sementara itu, ia akan kembali untuk melaporkan hal ini. Namun, di dalam perjalanan, beberapa ninja menyergap mereka. Toshi, Goemon, serta rekan lain akan menahan mereka, sementara Yoshiharu pergi melapor. Tapi Yoshiharu yang sedang berlari rupanya dikejar oleh pemimpin ninja di sana, bernama Hatori Hanzo, dan memberikan beberapa luka kepadanya. Yoshiharu pun kembali menggunakan pengetahuannya untuk bernegosiasi dengan Hanzo dan berhasil membujuknya. Setelah itu, ia pun kembali ke markas dan langsung memberitahu Nobuna. Nobuna yang melihat Yoshiharu terluka deminya pun akhirnya luluh dan mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyerbu pimpinan musuh. Alhasil Yoshimoto pun menyerah dan situasi kembali terbalik. Setelah kondisi mulai kondusif, Nobuna berserta para jenderal membuat strategi untuk mengambil kembali wilayah Dosan. Tapi pertama-tama, mereka harus mengatasi ahli siasat jenius mereka yang bernama Takenaka Hanbei. Dan untuk itu, Yoshiharu kembali mengajukan diri untuk membawa Hanbei agar berpihak pada Nobuna. Dosan pun juga ikut membantu dengan mengutus bawahannya bernama Mitsuhide Akechi untuk memandu Yoshiharu Singkat cerita, mereka sudah sampai ke kediaman Hanbei. Lalu disambut oleh paman Hanbei bernama Ando. Saat masuk, rupanya di sana sudah ada naga masa yang juga ingin mengajak Hanbei untuk bekerja sama. Sedikit terjadi perselisihan di sana, tapi ketika Hanbei muncul, semua orang tampak terkejut karena Hanbei adalah seorang On Melihat mereka berdua yang berebut, Hanbei mengajarkan sebuah tantangan dan men yang menang bisa membawanya. Namun semua itu adalah tipu muslihat semata. Lalu, ia berubah menjadi seekor siluman rubah. Saat yang lain ketakutan, Tosie malah maju dan menusuk siluman itu hingga menghilang. Ia juga berhasil menemukan seorang gadis kecil yang ternyata itu adalah sosok Hanbi yang sebenarnya. Saat malam hari, Yoshiharu kembali meyakinkan Hanbei dengan memberitahu tujuannya hingga membuat Hanbei merasa terkagum. Lalu, ia pun bersedia ikut ke wilayah Nobuna. Sen berpindah ke markas Nobuna yang sedang mengadakan rapat untuk mengalahkan Yoshitatsu. Dan dengan bergabungnya Hanbei, ia memberikan sebuah rencana yang agak di luar nalar karena ingin membangun sebuah benteng tepat di tepi sungai depan kastil Yoshitatsu, yang otomatis tak akan dibiarkan semudah itu. Mendengar rencana itu, Nobuna tampak tertarik dan mengutus Katsuye untuk melakukan misi itu. Kali ini, ia tak meminta Yoshiharu, karena dianggap sudah terlalu sering melakukan misi berbahaya. Namun, misi yang diemban Katsuye tampaknya cukup berat, dan misi itu pun gagal. Lalu Yoshiharu pun kembali mengajukan diri untuk melakukan misi itu. Awalnya Nobuna tak mau, tapi setelah mendengar janji manis Yoshiharu, akhirnya ia pun membiarkan Yoshiharu melakukan misi itu. Sebelum berangkat, pertama-tama Yoshiharu membangun dasar-dasar benteng di wilayah Nobuna, dan setelah siap, sore harinya mereka pun berangkat. Sedangkan Nobuna mengerahkan pasukannya untuk mengalihkan perhatian agar Yoshiharu dapat membangun benteng tanpa diketahui. Rencana itu pun berhasil, dan Yoshiharu mulai melakukan pembangunan tanpa kendala. Sampai saat matahari menyingsing, benteng mereka pun selesai. Karena sudah pagi, otomatis Yoshitatsu mengetahui keberadaan benteng yang hanya dibuat dalam semalam itu, dan mengerahkan pasukannya untuk menyerbu. Di sisi lain, Nobuna yang baru selesai menghadapi musuhnya langsung membantu Yoshiharu, yang sedang bertahan dari serangan musuh. Namun saat sampai, benteng itu sudah malah terbakar habis dan menyisakan puing-puing. Untungnya Yoshiharu dan teman-temannya berhasil bertahan. Lalu Nobuna beserta pasukannya pun langsung menyerbu musuh. Hingga akhirnya mereka pun menang. Keesokan harinya, Naga Masa kembali mendatangi Nobuna dan memohon untuk menikah dengannya. Karena jika tidak, maka ia tak diperbolehkan kembali ke klan Asai. Nobuna pun akhirnya menyerahkan adiknya Nobukatsu yang ia dandani seperti wanita dan menikah dengan naga masa. Berkat bantuan klan Asai, mereka pun berhasil menguasai wilayah sekitar. Sementara itu, Nobuna mengutus Yoshiharu, Hanbei, Goenmon, dan Toshie ke Kyoto untuk melihat situasi di sana karena kepemimpinan Shogun yang sudah tumbang. Dan benar saja saat sampai di... Situasi di sana sangat mengerikan. Kejahatan terjadi di mana-mana. Lalu, Goemon dan Hanbei berpencar untuk mengumpulkan informasi. Sedangkan Yoshiharu dan Toshie pergi menemui dewan di sana bernama Himiko. Namun dalam perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa orang yang hendak menculik seorang gadis kecil. Tapi dengan cekatan, hal itu dapat dicegah oleh Toshie. Lalu Yoshiharu pun mengajak gadis itu untuk ikut bersama mereka. Dan saat sedang melihat-lihat sekitar, mereka kembali mendapati seorang biarawati dan anak kecil yang sedang dikepung. Kelompoknya si haru pun tak tinggal diam dan ikut membantu. Singkat cerita, setelah kondisi sudah terkendali, biarawati itu memperkenalkan namanya, yaitu Louis Frois, yang sedang dalam misinya untuk menyebarkan agama kristiani ke Jepang. Sedangkan anak itu bernama Bonten Maru. Tak lama kemudian, Goemon dan Hanbei yang sudah mengumpulkan informasi bertemu untuk kembali dengan Yoshiharu. Lalu bersama-sama, mereka pun mengantar gadis itu ke rumahnya. Yang ternyata, ia adalah Himiko. Shin berpindah pada Yoshiharu yang sudah berkumpul dengan Nobuna dan menyampaikan kondisi di sana. Nobuna pun berencana membangkitkan situasi di sana dengan mengangkat Yoshimoto menjadi shogun yang baru karena ia masih memiliki darah kerajaan. Namun, untuk melakukan itu, ia perlu dana 130 ribu poin perunggu, yang tentu saja itu jumlah yang sangat besar. Ia pun pergi dengan ditemani Yoshiharu ke salah satu kota dagang bernama Sakai. Di sana, ia mengumpulkan para sadagang dan meminta mereka untuk menyumbangkan beberapa uang mereka demi mengangkat Yoshimoto menjadi shogun. Para saudagar itu pun tak serta-merta memberikan ia uang. Mereka malah mengadakan pertandingan pada Yoshiharu dan Akechi untuk membuat takoyaki. Jika Akechi menang, maka mereka akan memberikan 130 ribu koin perunggu. Tapi, pemimpin pedagang sekarang yang mendukung Nomuna harus mundur dan akan digantikan oleh wakilnya. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai tampak Akechi sudah sangat siap dengan bahan-bahan berkualitas. Berbeda dengan Yoshiharu yang seadanya saja. Dan pada saat penilaian, para juri justru menangis bahagia saat mencicipi takoyaki Yoshiharu. Karena ia menggunakan mayones sebagai saus setelah mendapat inspirasi saat berkunjung ke rumah Louis. Berbeda dengan takoyaki Akechi yang justru tidak enak padahal menggunakan bahan berkualitas. Lalu, saat pengumuman pemenang, harusnya Yoshihakura yang menang, tapi malah Akechi yang ditunjuk untuk menang. Hal itu bisa terjadi karena wakil pedagang yang menyogok para saudagar lain untuk memilih Akechi. Karena dana yang sudah cukup, mereka pun akan melantik Yoshimoto sebagai shogun yang baru. Tapi tiba-tiba mereka mendapat kabar kalau pasukan musuh sudah membentuk aliansi dan akan menyerang wilayah Oda. Nobune yang sedang berada di Kyoto hendak menarik pasukannya kembali untuk mempertahankan kampung halamannya. Namun, Yoshiharu merasa ada yang janggal, di mana hal itu tak sesuai dengan sejarah, dan menahan Nobuna untuk tidak menarik pasukannya dari Kyoto. Tapi karena sifat Nobuna yang keras kepala, ia pun mengabaikan peringatan Yoshiharu dan tetap berangkat. Yoshiharu pun berpikir keras untuk menahan Nobuna agar tidak pergi. Namun tiba-tiba ia diserang oleh orang asing dan menculiknya. Sementara itu, Nobuna yang hendak mencari Yoshiharu mendapati bahwa Yoshiharu sudah diculik dan bergegas mencarinya. Ternyata hal itu sudah direncanakan oleh penculiknya karena ia sengaja mencuri Yoshiharu agar bisa menjadi umpan untuk memancing dan menembak Nobuna. Lalu datanglah Nobuna bersama Goemon Toshiye dan Hanbei, pencuri itu pun tampak bersiap dengan senapannya. Dan secara kebetulan, HP Yoshiharu terjatuh. Dia pun kembali menggunakan nadiradingnya dulu, hingga tembakan pencuri itu meleset. Di sisi lain, pasukan pemberontak yang mendapati pasukan Nobuna yang sudah mundur, menyerang kastil Yoshimoto. Untungnya, Nobuna sudah mendugaskan Akechi untuk menjaga kastil itu. Tapi tiba-tiba, seorang wanita bernama Watsunaga Danjo menyusup dan mereka berdua pun berhadapan. Keduanya bertarung cukup lama, tapi karena Danjo yang menggunakan sihir, Akechi hampir kehilangan kesadarannya. Lalu datanglah Nobuna, Yoshiharu, serta rekan lain di saat yang tepat dan membantu Akechi. Di ruang juga sudah banyak pasukan yang ikut membantu Nobuna. Alhasil, Danjo pun menyerah. Dengan kembalinya Shogun di Kyoto, Nobuna beserta para jenderal lain akan pergi menaklukkan wilayah Asakura dengan melewati wilayah Asai, tempat Nobukatsu dan Nagamasa menikah. Tapi, ternyata ayah Nagamasa berkhianat dan mencoba membunuh Nobuna. Nobukatsu pun bergegas menyampaikan hal itu dengan mengirimkan sebuah kantung dengan dua sisi terikat pada Yoshiharu, lalu diserahkan pada Nobuna. Karena sudah terkepung dari dua sisi, Megahide pun memberikan satu-satunya cara agar bisa selamat adalah dengan mengorbankan seseorang di belakang demi menahan rute pelarian mereka. Sedangkan Nobuna dan yang lain menerobos kabur lewat depan. Karena Nobuna yang tak ingin mengorbankan siapapun, Yoshiharu kembali menawarkan diri untuk menahan musuh di belakang. Tentu saja Nobuna tak mau. Tapi setelah dirayu dan berjanji ia tak akan mati, akhirnya Nobuna pun mengizinkan hal itu. Tak luput, Yoshiharu juga menitip HP-nya ke Nobuna sebagai bentuk janji bahwa ia akan kembali. Pertempuran pun dimulai. Yoshiharu dengan ditemani 500 tentara dan juga Hattori Hanzo mulai menahan musuh dengan total 15 .000. Pada awalnya, strategi Yoshiharu cukup efektif, dengan setiap regu penembak akan menembak musuh secara bergantian. Namun, karena musuh yang tak kunjung habis, mereka pun cukup kelelahan, mana lagi datang bantuan musuh. Di sisi lain, Nobuna yang sedang berkuda melarikan diri tiba-tiba tertembak hingga ia pun jatuh lalu tak sadarkan diri. Di waktu bersamaan, Yoshiharu dan pasukannya sudah sangat terpojok. Lalu datanglah Yoshitatsu yang rupanya bekerja sama dengan pihak musuh. Ia pun datang dengan membawa sebuah meriam untuk sengaja membunuh Yoshiharu. Tapi tiba-tiba, Hanzo berkhianat men dan menjatuhkan bom tepat di hadapan Yoshiharu. Secara kebetulan, hal itu dilihat oleh Akechi serta rekan lain yang hendak kembali demi membantu Yoshiharu. Alhasil, Akechi pun lepas kendali dan langsung menyerang Yoshitatsu. Tapi, Yoshitatsu melepas tembakan meriamnya hingga A Akechi terlempar dan jatuh ke jurang kembali ke pasukan Nobuna yang sudah berhasil kabur. Mereka sudah kembali ke markas, tapi Nobuna yang terkena tembakan masih tak sadarkan diri. Untungnya, HP yang dititipkan Yoshiharu berhasil menahan momentum tembakan hingga Nobuna tak kehilangan nyawanya. Lalu Danjo yang sudah bergabung dengan Nobuna menggunakan sihir untuk membangunkan Nobuna. Sekaligus memberitahu di alam mimpinya kalau Yoshiharu sudah meninggal. Hal itu dilakukan karena musuh yang semakin mendekat setelah mengetahui Nobuna masih tak sadarkan diri. Untungnya sihir danjo berhasil menyadarkan Nobuna. Tapi karena Nobuna sudah kehilangan tujuannya, ia memperdaya Nobuna untuk membalaskan dendam demi membalas kematian Yoshiharu dan Akechi. Alhasil Nobuna pun gelap mata dan langsung menyerang markas musuh. Para jenderal lain juga ikut mengejar di belakang. Sampailah akhirnya ia bertemu dengan pemimpin musuh bernama Konoe. Mereka pun bertarung di tengah kobaran api yang semakin besar. Tapi Konoe yang seorang pria tentu lebih unggul dalam hal kekuatan. Ia pun menusuk Nobuna tepat di perutnya. Untungnya, HP Yoshiharu kembali menyelamatkan Nobuna. Setelah itu, Nobuna pun berhasil mengalahkan Konoe Namun, ia sudah terlambat untuk kembali karena kobaran api yang semakin besar. Di ambang ketidakberdayaannya, tiba-tiba muncul Yoshiharu yang masih hidup. Ternyata, saat dilempar bom oleh Hanzo, ia sudah menyiapkan lubang di bawah, dan mayat yang digunakan adalah mayat pengganti. Begitu pula Akechi yang masih bisa berpegangan di tebing jurang. Pada awalnya, Nobune yang menganggapan kau itu mimpi mengepas semua rindunya tanpa rasa malu, hingga ia terhenti setelah dosat Akechi serta rekan-rekan lain yang melihat kemesraan mereka. Di sisi lain, Hanbei berhasil melakukan sihir pemanggil hujan, lalu mereka semua pun berhasil selamat. Scene akhir ditutup dengan Nobuna, Yoshiharu beserta pasukannya yang kembali ke wilayah mereka, dan disambut baik oleh para penduduk. Tamat. Oke, minasan cukup sekian al cerita dari anime Oda Nobuna no Yabu kali ini. Jangan lupa buat subscribe dan like jika kalian suka dengan konten seperti ini. Sore dewa, mata nih.